بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأنا من أفعى في علم في دارين مِنْ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما اتخذوه أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيد من الدمع مما عرفوا من العقل يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَسَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم à... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى melihat ya يا محمد وحي محمد kasiron banyak minhum di antara mereka. Ya tawallau kafaru. Mereka ya, mereka ini ahli kitab maksudnya ya. Banyak minhum daripada mereka, mereka ahli kitab. Ya tawallau kafaru. mereka menjadikan ya mereka tolong menolong kepada orang-orang kafir min ahli makkah daripada ahli makkah kafir Quraisy sebenarnya don laka akan sebagian bagi engkau Lebih sama qaddamat la'um anfusuhum itulah seburuk-buruk apa yang melakukan bagi mereka oleh diri-diri diri mereka Ya. Apa yang telah diri-diri mereka lakukan minal amali daripada amal lima adihim untuk tempat kembali mereka akhirat al mujibi lahum yang mewajibkan bagi mereka apa an alaihim bahwa Allah marah Allah murka kepada mereka tolong menolong sama orang Kafir. Wa fil hum kholidun dan pada azab mereka kekal. Ya. Jadi jangan kita ya, tolong menolong, ya atau mengangkat mereka jadi pemimpin jangan orang kafir jangan. Ini runtutannya dari kemarin yang bicara tentang ini terus. Bukan hanya ayat 51 doang. Menandakan apa? Sangat kuat larangan Allah. Ya, sangat kuat. Jangan sama orang kafir jangan. Apalagi kalau mereka sudah menguasai ekonomi, ya seperti sekarang negara kita begini. Utangnya banyak benar. Semua-muanya. Nih, kalau kita gila sama dunia begini. Kalau kita mau buka sama dunia, kita kelibet sendiri. Baiklah, itu mereka. Nah, untuk kita sama Artinya kekuasaan orang Allah berikan, maksudnya kekuasaan ini Allah berikan kemampuan gitu ya. Majaz saja hakikatnya Allah. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur ya, ada yang paling bawah RT ya. Itu Allah berikan mereka. Ya kemampuan dan ada yang enggak jadi apa-apa. Tapi semuanya mempunyai kekuasaan, eh, mempunyai eh, Allah berikan kemampuan itu. Allah berikan kemampuan. Seperti kita. Ini kita enggak jadi apa kok. Yang kita bukan presiden, bukan gubernur, bukan Pak RT bukan Pak RW, bukan Pak Lurah kita. Pak camat apalagi ya bukan kita. Kita orang biasa. Tapi kita juga mempunyai Allah berikan ya kuasa majasnya diri kita untuk mengatur. Maka aturlah diri kita ya, dengan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan orientasi kita kepada dunia. Begitu. Jangan orientasi kita takut sama dunia. Iya. Jadi mereka presiden-presiden, mereka gubernur-gubernur, mereka ya Wali Kota mereka macam-macam dah. Nah kita orang seperti ini, yang keadaan kita pribadi untuk pribadi kita mengatur pribadi kita. Nah dalam mengatur pribadi kita juga sama orientasi kita adalah lillahi taala, bukan li dunia bukan. Jadi jangan khawatiran apalagi kita kan enggak ada beban. Maka jangan lebih takut, jangan jangan takut. Kehabisan duit apalagi makanan. Jangan takut. Lebih baik kita makan nasi sama garam doang daripada mesti ya ngambil punya orang. Apalagi sampai berebutan uang dunia pangkat ya, ya. apalagi kalau kita berebutan itu berarti apa Allahnya hilang berarti kita masih takut banget sama dunia coba orang yang nggak takut sama dunia punya kita diambil apa nih ya duit kita diambil ya nggak apa-apa ambil aja Begitu pakalan kita. Silakan enggak apa-apa. Ya, duit kita umpama paling berapa duit sedikit. Ya. ya. Kasih aja. Enggak apa-apa silakan Umpama berebutan, oh, ini hak gua, ini hak gua. Dia mau, dia pengen kuasain benda punya kita. Ya udah ambil enggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena yang kita lihat Allah. Masa ya masalah dunia Saya mesti berantem Jadi kalau kita Orientasi kita kepada dunia Itu kita berantem mulu Tapi orientasi kita kepada akhirat Enggak, kita ngalah aja Sama keluarga Pembagian waris Dia pengen banyakkan, Padahal punya kita Ya udah ambil bang, gak apa-apa dia tahu sebenarnya punya kita dia ambil ya, enggak, enggak apa-apa nanti saya ada, cukup saya subhanallah kenapa bisa begitu lapang dadanya karena akhirat orientasinya coba ya. dah kamu begitu, punya prinsip hati kamu adem, enak, tenang kalau kita pegang akhirat Ada satu cerita, ada orang, adik abang, adiknya sedang melakukan sesuatu yang ya Allah, ya Rasulullah, adiknya ini satu kisah nyata. Itu mobilnya udah di dia punya mobil. Mobilnya, modal dia beli lunas, kemudian dia kreditin, dia pinjam duit, sama <gerti> itu, <gerti> ya, ama, <gerti> apa gitu ya, leasing apa-apa gitu ya, iya, <gerti> kemudian di tengah jalan ini dia punya utang banyak, kemudian dia punya saudara, saudara, misalnya akhirnya dibayarin duitnya. Ah, dibayarin dibayarin uh, mobilnya. Tinggal 80 juta lagi dibayarin. Ah, uh, 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 ya, tinggal saya kurang tahu tuh kurang berapa itu. Dibayarin. Kemudian ya <gul> dibayarin dengan perjanjian nih, mobil bakalan ya, punya saudaranya tuh di tengah jalan ya ini dia orang ini kan mobilnya udah diambil sama saudaranya udah milik dia di tengah jalan dia nuntut lagi minta duit enak banget ini ya. minta duit kepada saudaranya 10 juta minta duit sama saudaranya 10 juta. Ini ada seseorang itu cerita seperti ini. Minta duit 10 juta. Kemudian dia dia saudaranya marah diminta duit 10 juta, kan kemarin udah dikasih. Mau berantem. Nah, Orang yang minta ini punya saudara juga, punya abang. Ya. Abangnya padahal udah keluar duit banyak, sering lu keluar duit banyak untuk membela adiknya, membela dalam artian nulungin, untuk nulungin adiknya. Ini ada satu kejadian seseorang begini. Kemudian abangnya. Kepengen ama saudara biar jangan pada berantem. Abangnya kepengen ama saudara jangan pada berantem. Apa yang dilakukan? Tuh abangnya kasih duit 10 juta ama adiknya. Padahal buat dia 10 juta besar banget, bukan main. Tapi dia rela kasih duit 10 juta. Kenapa begitu mudahnya dia memberikan duit 10 juta? Karena orientasinya bukan dunia. Siapa yang berani kasih duit 10 juta? Buat orang yang ekonominya sebegitu. Kecuali orang yang lain-lain. aja. Siapa yang berani? Kasih duit 10 juta. Masya Allah. Kenapa bisa begitu dan dia happy-happy aja, biasa-biasa aja. Karena orientasi pandangan, sudut pandangnya adalah akhirat bukan dunia. Maka orang yang seperti ini dia udah dikasih duit 10 juta, duitnya besok datang lagi. Allah kasih lagi. Kenapa? Yakin sama Allah Allah kita yakin sama Allah Allah belain kita. Tapi kalau kita kagak yakin sama Allah, habis kita. Hmm. Duitnya segitu-segitu aja, bahkan kurang dan kurang, kurang dan kurang, merasa kurang terus, susah kita. Ini buat kehidupan kamu ke depan. Ya. Pegang ya, yakin ya Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya akhirat. Masya Allah itu luar biasa sekali itu kisah itu. Padahal abangnya udah berkali kali-kali ini orang nih, orang ini sudah berkali-kali ngeluarin duit untuk belain adenya. Tapi dia nggak rasa bagaimana untuk belain adiknya. Belain dalam artian sayang sama adiknya, sayang. Dia keluar duit jutaan, jutaan terus, jutaan terus. Karena sayang sama saudara. Dan dia ngelihat duit itu adalah sudut pandangnya Allah. Jadi yakin. Sudut pandangnya Allah. Jadi nggak ada Merasa apa-apa, yakinlah kalau kamu berpegang teguh kepada akhirat, Allah semuanya mudah. Semuanya mudah, uang yang punya hakikatnya adalah Allah. Maka, ketika kamu yakin Allah, mudah semuanya. Semuanya mudah, datangnya. Ini kadang di mulut yakin iya ya Allah, ya. Tapi di implementasinya <laughs> kan orang ini dia angkat mereka mengangkat bekerja sama tolong menolong sama orang kafir lantaran apa? Karena takut, takut ekonomi. Orang yang mandiri yang bekerja sendiri, dia yakin dengan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala pegangannya. Ini yang dikasih? Ini dikasih. Enggak, 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 enggak. Saya punya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ada orang begitu dia yakin dengan dirinya, tak, dengan sandaran Allah. Dia mau kuliah, dibayarin nama dia punya saudara. Ditolak sama dia bukan nolak rezeki bukan enggak enggak pegang sampai-sampai duitnya dipegang sama dia dipaksa dia pegang dia enggak jajanin dia enggak pakai untuk kuliahnya enggak dikasihin kepada orang lain ada orang kayak begitu subhanallah enggak mau dia pegang tuh duit dikasih enggak mau saking yakinnya dia pengen sendiri nah, kalau bahasa betawi bilang berdikari ber, ya, berdiri sendiri hebat. Kenapa? Yakinnya pegangnya Allah. Kalau kita pegang Allah, sandar kepada Allah, <coughs> semuanya mudah. Tapi kalau kita sandarnya kepada orang, bingung teh gimana bingung. Dunia sandarnya. Melepas tahu melepas. <laughs> Baru-baru <tuh> cakep ya, gede gitu ya melepas buah ya buah gede ya, melepas kalau kita sandar kepada dunia begitu kalau sandar kepada Allah terus ya, yakin nah, semuanya Allah yang atur semua Allah enggak ada yang lain hmm. takutlah ketika kita melanggar perintah Allah larangan Allah. Nah, itu takutnya di situ. Walau kanu dan jika lo adalah mereka yukminuna beriman bila wan Nabi kepada Allah dan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wama unzina ilai dan kepada apa yang diturunkan kepadanya mat takhudu ini saya mereka tidak menjadikan mereka al kufar orang kafir, awliya ya. penolong, uh, uh, pemimpin, bisa maknanya begitu nih? Awliya ini macam-macam orang, bisa mana kan penolong, pemimpin, teman dekat, enggak boleh. Iya, kalau di diartikan teman dekat, ya teman dekat aja nggak boleh. Bagaimana pemimpin, sama tadi, ya awal juga. Kita artikan, ya mengangkat pemimpin, ya bisa juga begitu. Ya, ya kalau tolong-menolong teman, ya apalagi pemimpin. Teman dekat, apalagi pemimpin. <gak> yang menolong, apalagi pemimpin. Walakin katsiran akan akan tapi banyak min um di antara mereka fasikun orang-orang fasik juna anil iman mereka keluar dari imannya jadi banyak orang fasik ya. Ya, jadi apa jikalau mereka itu beriman kepada Allah beriman kepada nabi beriman kepada apa yang diturunkan ya. Ini saya mereka enggak mau jadikan orang-orang kafir menjadi pemimpin. Kan ada orang beriman ini. Ngaku Islam, profesor, doktor. Kok diangkat, diakuin. Kok dia mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Gimana tuh? Walakinna kasiran minhum fasikun. Ini dia. Jawaban Al-Quran. Walakin nakasirun min umfasikun Emang dia ngaku Islam Emang dia ngaku iman Bahkan dia doktor, profesor Profesor, profesor, profesor Profesornya banyak <laughs> Walakin nakasirun min umfasikun Akan tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik -orang Ia memang Islam Ia memang profesor, doktor Tapi fasik Ketika dia pasik maka tadi orientasinya dunia bukan akhirat. <laughs> saya pernah sowan ke uh, dokter Mustafa Ali Yaqub ya masya Allah, saya kagum kepada beliau. Ya alhamdulillah saya sowan ke rumahnya, saya ngobrol, Allah. Saya banyak dinasihatin tentang nulis kitab. saya minta kiai berikan saya wasiat. Ulama-ulama dulu begitu kalau datang sama ulama. Saya diwasiatin yang pertama. Ya. Istiqomah ngajar istiqomah ngajar. Ya. Yeah. Kemudian ya, yeah. yang pertama istiqomah ngajar. Istiqomah ngajar. Ngajar istiqomah bukan karena uang ngajarnya. Istiqomah jadi imam. Yeah. Jangan ngurusin uh, jamaah haji jamaah haji jamaah umroh begitu karena ini zaman sekarang orientasinya banyak ke uang kecuali guru kita kalau guru kita enggak beliau enggak bukannya saya ini kan bukan emang benar beliau mah enggak ada uang saya tahu itu yang ketiga yang keempat orientasinya jangan uang beliau bahasanya uang bukan dunia Di orientasinya jangan uang karena beliau waktu itu pesantrennya gratis juga hmm. gratis sama, sama kita tapi sekarang udah bayar udah <gulau> nggak <gulau> ada mudah-mudahan <gulau> Mudah pesantren kita terus gratis amin ya allah semangat saya gitu makanya saya buat kos-kosan apa semua maksudnya usaha-usaha ya, itu maksudnya buat nanti kos-kosan kita lagi bikin maksudnya oh, tiga lantai mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin apartemen <laughs> apartemen syariah ada yang mengatakan, enggak, oh, oh, iya. <tuh>, kalau marah no gulung lah semua apartemen tuh. Kan banyak tuh penginapan tuh. Bisa makan kagak? tuh? Kagak bisa. Berarti kita harus punya apa? Cara apa? Caranya mewarnai. Caranya mewarnai. Itu bentuk dengan syariah begitu. Udah kagak bisa nggulung, nggak bisa naik mungkar. Orang mau bikin syariah diomelin, ente tanggung jawab yang itu. Begitu, nih berfikri biar cerdas begitu. Karena, iya keadaan zaman sekarang seperti itu. Mudah-mudahan bisa. Amin ya Allah. Grah, ya, masya Allah. Buat nulungin biar orang-orang pada bisa belajar. Walau gratis tapi kualitas. Amin ya Allah. <130 obsession> <jamas>. <felony autograph> Khorijuna anil iman fasik keluar daripada iman. Ini zaman sekarang begitu. Bahkan ada yang ngomong dokter apa dia bilang kita jangan takut murtad na'udzu billah summa na'udzu billah min dzalik ini udah kharijuna anil iman jangan takut murtad berarti dia bebas saja Allah marah banget tuh gitu marah banget jangan takut murtad berarti enggak ada curiga-curiganya Allah itu pencemburu Allah itu pen cemburu pencemburu apa kalau kita melakukan kemaksiatan berarti kita kagak ada rasa itu sekali berarti kita nggak ada rasa nggak nggak memahami cemburunya Allah Allah cemburu kalau kita berbuat maksiat Allah nggak suka Eh kita enggak ada rasa takut sekali. Innalillah. Ya. Ja. La tajidanna ya Muhammadu. Engkau akan dapati wahai Muhammad. Asyadan nasi adawatan. Manusia paling keras permusuhannya. Lillazina amanu. Kepada orang-orang yang beriman. <motion> oh, Al-Yahuda. Ya. Akan orang-orang eh, Yahudi orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, wallazina asyraku dan orang-orang yang musyrik. <guluh> ya. Yeah. Min ahli Makkah ta, dari ahli Makkah, ya. Yeah. Jadi kamu akan dapati wahai Muhammad asyadan nasi adawatan nilazina amanu al-yahuda wal asyraku kamu akan dapati wahai Muhammad manusia paling besar manusia paling besar memusuhi kepada orang-orang yang beriman itu orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik min ahli Makkah dan dari ahli ahli Makkah emang kenapa li tadau fi kufrihim karena berlipat ganda kupur mereka wajalim jailnya mereka wan himakihim ya yeah dan kesungguhan mereka fitibail hawa di dalam mengikuti hawa nafsu mereka. jadi orang Yahudi sama orang musyrik begitu. sangat besar musuhi orang-orang beriman. Wala tajidanna aqraba um mawaddatan lil amanu alladzina qalu inna nasara Wala tajidana dan kau akan dapati akrabahum Orang yang paling dekat di antara mereka Mawadatan persahabatannya Nilazina amanu Kepada orang-orang yang beriman Allazina qawlu Yaitu orang-orang yang berkata Inna nasara Sesungguhnya kami ini orang nasrani Jadi Memang benar kita lihat sekarang Sama orang Yahudi Orang Yahudi orang Islam keras banget. Orang Nasrani baik. Sekarang kelihatan. Hmm. Sekarang kita bisa lihat <laughs> permusuhan yang hebat itu adalah orang Yahudi. Orang Nasrani banyak yang baik. Orang Yahudi juga ada juga yang baik. Ya, ada. Ya yang baik itu kan diwarnai sama yang kagak baik ya. Dijejelin informasi-informasi. <laughs> Zalika demikian itu ai qurbu mawaddatihim dekat kecintaan mereka lil mukminin kepada orang mukmin. Orang Nasrani ini banyak yang cinta sama orang mukmin banyak. Hmm. Hmm mereka orang, orang Yahudi. Keras mereka. Bi anna bi anna min om ulama dengan bahwa dengan sebab bahwa di antara mereka ada ulama-ulama waruhbanan -ulama dan um ruhbanan dan para orang-orang yang rajin ibadah. Ya, pendeta. Wa anna um la yastakbiruna dan bahwasanya mereka Orang-orang Nasrani mereka tidak sombong. Anit tiba il haqi daripada mengikuti kebenaran. Kama la kama yastakbiru Yahudu. Sebagaimana sombong oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sombong. Wa alu Makkah dan ahli Makkah. Nazalat turun ayat fi wablin najasyil qadim qadimina. Alai min alhabasyati turun ayat pada utusan orang najasi yang datang atasnya daripada Habasyah Qara'a sallallahu alaihi wasallam membaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surah Yasin akan surah Yasin fabakau lalu mereka nangis wa aslamu dan mereka masuk Islam utusan najasi maka lalu mereka berkata ma asbah hadza apa yang menyerupai ini bima kana yanzilu ala Isa ya yeah dengan apa yang ya, turun ya kepada Nabi Isa. Ya. Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa idza sami'u ma unzila ila rasuli min al-Qur'ani dan apabila mereka mendengar akan apa yang diturunkan kepada Rasul min al-Qur'an daripada Al-Qur'an tara kau akan lihat ayuna um tafidu Ya, apabila mereka mendengar apa yang diturunkan daripada Rasul itu Al-Quran. Taro engkau melihat ayuna um mata-mata mereka tafidu mengalir. Tafidu mengalir berlimpah. Ya, tafidu ini berlimpah, lah berlimpah. Min adam i, daripada air mata, mimma pun daripada mereka apa yang mereka ketahui. Min al daripada kebenaran, dia tahu oh ternyata yang benar ini nangis. dibacain Quran. Masya Allah. Ya kuluna, mereka berkata Robbana amanah wa ituan kami kami beriman. Sodak nabi nabi wa kitabika kami beriman dengan nabi engkau dan kitab engkau nih orang Nasrani banyak yang kayak begini. Kata Al Quran orang Nasrani banyak yang kayak begini. Oh ternyata Nabi Isa bukan Tuhan karena selama ini dia mengatakan Nabi Isa Tuhan belum lama ada tadi di Facebook. Ya. Orang ya mengakui masuk dia meng, dia syahadat bersaksi masuk Islam. Karena tadinya dia mengatakan Nabi Isa Tuhan. Oh, ternyata Nabi Isa bukan Tuhan. Ah dia masuk Islam. Ini kenyataan apa yang dibilangi nama Al-Qur'an, kenyataan. Coba dengar, ada enggak orang Yahudi masuk Islam? Enggak ada. Ya. <laughs> saya belum pernah dengar. Mungkin ada, tapi saya belum pernah dengar. Tapi orang Nasrani banyak sekali. Benar. Apa yang dibilangin Al-Qur'an ini benar. Wa idza sami'u ma unzila rasul dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul yaitu Al-Qur'an, taro engkau akan lihat ayunahum mata mereka tafidu akan mengalir berlimpah minadam daripada air mata mima aropu daripada apa yang mereka telah ketahui minal akhi daripada kebenaran ya mereka berkata akan berkata ni orang nasrani robbana wahai tuhan kami amana kami beriman sodak nabi nabi ka wakin nabi kami membenarkan nabi dan kitab engkau faktub nama asyahidin maka tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi al muqarrabina orang-orang yang berdekat diri bi tasdiqihima dengan membenarkan keduanya wa qalu dan mereka berkata fi jawabi man ayyara umbil islami min al yahudi hmm. mereka berkata pada jawaban di dalam menjawab orang yang mencela ya, menyi, mereka menyinyir kalau bahasa sekarang nyinyir gitu ya <laughs> orang yang mencela mereka mil islam dengan islam min al yahudi kepada orang yahudi in Islam ketika dia sudah masuk Islam malana la nu'minu billah wa ma ja'ana minal aqi Al-Qur'an ay, ay la mani alana artinya malana tidak ada yang mencegah bagi kami untuk tidak beriman kepada Allah dan apa yang datang daripada kebenaran yaitu Al-Qur'an ya Ailah mania, maksudnya tidak ada yang mencegah bagi kami. lana minal iman daripada beriman, ma'a ujudi muktadi serta ada yang melazimkan untuk beriman. Tidak ada yang bisa mencegah kami. Wa natma'u atfun ala nu'minu. Atau atas nafas nu'minu. Ayyudu <tut> <tut> khilana <tut> ayyudu <tut> khilana ya yeah. dan kami sangat ingin bahwa ia masukkan kami rabbuna wahai Tuhan wa rabbuna ma'al qaumil zol salihin ya Tuhan kami ya wa natma'u kami sangat ingin ayudkhilana rabbuna bahwa Tuhan kami masukkan kami ma'al qaumil salihin termasuk ya, bersama orang -orang yang bersama-sama kaum orang-orang yang saleh al mu'minina al jannata ya, Orang-orang soleh maksudnya orang, -orang mukmin ke dalam surga. orang Nasrani itu banyak yang masuk Islam. Jadi diberitain emang dalam Al-Quran. Orang Nasrani banyak masuk Islam. Orang Yahudi enggak. Ini Al-Quran udah lama. Turunnya udah lama. Dan kenyataan sekarang. Ayo. Jangan tidur aja. Ayo. Bener Al Quran, bener banget, banyak begitu ya, bisa deh, banyak sekali orang nasrani masuk Islam. Faaza bahu bima kaulu jannah cinta <tuh> Lalu Allah Taala berikan pahala mereka dengan sebab apa yang sudah mereka katakan, ya surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kholi -sungai. -sungai. <tuh> mereka kekal di dalamnya wa zalika jazaul muhsinin demikian itu dalam balasan orang-orang yang berbuat baik bil imani dengan iman jadi berbuat baik dengan iman sanakallahu alazim wallahu alim bisawab